Halo guys, masih si Mondi lagi meloloh si Mondi. Oke, hari ini aku mau bikin video tentang cara bikin merpati free fly guys. Ini piyiknya si Mondi guys, umur 7 hari guys. Pertama aku pasang ring guys. Ini si Mondi umur 7 hari guys. Aku pasang ring guys untuk menjadi merpati Cina. Sekarang ini umur kurang lebih 10 harian guys. Namanya si Mondi. Cara bikin merpati jinak guys, ntar diloloh guys. Ini masih diloloh sama indukannya guys. Aku ambil lagi guys, aku pasang ringku guys, ring pribadiku sendiri guys, namanya plontang kiring. Ini kurang lebih 13 harian guys umurnya. Namanya si Mondi, mantap guys, merpati Cina. Oh, ringnya guys plontang kiring, mantap guys. Ntar diloloh guys. Ini masih umur 13 harian guys, masih diloloh indukannya guys. Ini ntar diloloh. Lalu sekarang umur 14 hari guys, aku ambil guys buat dijadiin video. Umur 14 hari si Mondi. Kalau sekarang umur 18 hari guys, ini sudah mulai aku loloh guys pakai pur ayam biar jinak guys. Yang mau bikin merpati jinak, lihat video ini guys, ntar merpatinya dijamin jinak, mantap, bisa free play. Ini merpati liaran guys, indukannya. Aku loloh pakai botol terus pakai pur ayam. Ini umur 20 hari guys, mantap. Kalau sekarang umur kurang lebih 28 hari guys, sudah aku latih terbang guys, terbang Cina guys. Kalau tadi di dalam kandang, kalau sekarang kan di luar kandang guys, biar mengenal tempatnya guys. Mantap guys, umur 30-an hari guys, belajar FTM guys. Oh, sudah mulai jinak guys, umur 32 hari ini guys, mantap. Namanya si Mondi guys. Cara bikin merpati jinak guys, sekarang kita latih bumerangan guys di sawah. Kita di sawah melatih bumerang si Mondi guys. Biar makin jinak, sudah mau bumerangan guys, walaupun masih bingung, tapi kita tetap sabar untuk melatihnya guys. Bikin merpati free fly ini mudah sekali guys, kuncinya cuma sabar guys. Soalnya kita harus tahu karakternya burung guys.
burung itu ada yang gampang, ada yang susah, ada yang dablek, ada yang pintar langsung responnya cepet, ya ada guys. Kalau si Mondi ini lumayan pintar guys. Sudah matching di sawah guys. Ini kurang lebih umur 38 harian guys. Aku jemur di sawah biar fisiknya kuat. Kita ajak di sawah guys biar makin jinak, makin kenal tempatnya guys, biar tidak bingung. Kita ajak jalan-jalan di sawah guys sore-sore. Mantap guys, si Mondi namanya. Sekarang umur 40 hari guys, belum mau FF guys ini, tapi ya sudah lumayan mantap. Dari bayi sampai tumbuh dewasa guys, untuk menjadi merpati free fly guys. Oh, kalau sekarang sudah umur 45 hari guys, kita ajarin untuk FF guys. Oh, terbang guys kalem-kalem. Kita ajarin untuk terbang FF. Udah mau berputar 2 kali guys. Mantap guys. Yang penting itu mau balik ke tangan guys, jangan di tanah guys. Sudah mulai gampang guys. Mantap. Ini umur 2 bulanan guys. Sudah mulai pintar terbang. Mantap guys. Kalau solo itu terbangnya nggak mau tinggi guys, tapi kalau ada temennya langsung tinggi nitik guys. Kalau sudah dewasa, oh, balik di tangan guys. Mantap, nggak sia-sia guys. Si Mondi mantap. Ini umur 2 bulan guys. Oh, langsung di skip aja guys. Ini kurang lebih umur 3 bulanan guys. Warnanya sudah bagus, udah galak. Oh, jantan ini guys, umur 3 bulan lebih ini guys. Mantap, si Mondi. Kalau sekarang umur 4 bulanan guys kurang lebih. Oh, mantap guys warnanya. Kita buat dia terbang keliling guys. Mantap, si Mondi. Dari pi sampai dewasa guys. Si Mondi terbang di sawah guys. Mantap, udah mau keliling guys. Merpati Cina dari bayi sampai dewasa guys. Mantap, udah mau berputar-putar guys. Mantap guys. Ini di sawah guys, sawah kebun tebu yang dari tebunya aja sekarang sudah
tinggi tepungnya guys. Oh, mantap guys, keren guys, si Mondi. Oke guys, bila suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Mantap, masih bareng Plontang Kiring. Oke guys.